أخي هل أتيت بوقت السحر إليه وفيك اشتياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Seorang pemuda yang dia suka buat baik, dia ada gaji setiap bulan, tapi gaji itu makna sekadar lah. Tapi dia ni orang molek dan orang baik, gaji dia tu dia tak guna untuk diri dia saja. Bahkan dia bantu keluarga dia, dia ada isteri dah, dia bantu isteri anak dia, dan juga dia bantu orang fakir miskin, orang yang berhajat. Dia cari keluarga mana susah, keluarga mana tak ada benda nak makan, dia selalu buat baik kepada keluarga-keluarga yang susah. Padahal dia sendiri pun bukan dia senang sangat, tetapi nak tahu orang hati molek ni, hati bersih ni, orang biasa reda walaupun duduk dalam keadaan sederhana, tak apa dah. Tapi dia tak reda nak tengok orang lain duduk susah. Jadi pemuda ni salah seorang daripada orang lagu ni lah. Mana dia tak suka tengok orang susah, mana ada orang susah, di situ dia bantu dan dia tolong setakat kemampuan dia. Satu ketika, dan bila dia keadaan dia lagu ni, mana dia hidup dengan hati tenang. Orang sifat lagu ni, orang suka buat baik ke orang ni, dia hidup tenang, senang, tak susah. Dan alhamdulillah, Allah Subhanahu Wa Taala beri rezeki kepada dia, isteri dia tu, isteri yang solehah, yang suka bantu dia. Isteri solehah ni hak ni rezeki juga ni. Bukan kita ingat kata rezeki-rezeki ni nampak duit semacam. Bila sebut kata rezeki, duit. Sebenarnya rezeki ni bukan bentuk duit saja. Rezeki ni isteri solehah, isteri yang duk menyokong kerja kita, hak ni rezeki juga. Anak yang soleh, hak ni rezeki juga. Kesihatan, sehat tubuh badan, hak ni pun rezeki juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada dia, mana isteri dia ni seorang yang tayyibah, solehah, seorang yang bagus dan baik, seorang yang sentiasa menolong dia dalam membuat benda-benda kebajikan dan pertolongan untuk orang susah-susah. Kita tengok setengah orang ni tak boleh isteri ya. Bila tok laki buat baik dia tak suka. Ada? Ada seorang tu dia ada anak mak lain lah, bukan dengan dia. Dan nak bui duit ke anak dia tu kena susuk ke bini. Nak bui anak ke bini, anak kita nak bui tu kadang-kadang kena susuk ke bini. Kalau bini tahu, berona, beragai, geger, marah. Hei, apa duit kita kerja sendiri, duit gaji kita dah, tapi nak ui ke anak kita, tak boleh. Buat apa? Isteri sekat. Jadi, dia kena royak ke anak, tak apalah anak, anak ngaji dengan senang lah, tak apa. Ayah ni ada cara nak ui duit ke anak. Ayah tak ambil duit ni, duit hak gaji ayah ni, ayah tak ambil. Tapi ayah ambil duit hak ayah kerja kat luar, kat lain tu hak ni ayah gaji. Tak apa anak sambil mepa. Jadi nak bantu anak ni kena lari kat bini. Ni nak kata. Ni setengah-setengah bini. Neh. Ha. Nak wi duit kat ibu bapa. Allah kena susuk. Isteri gapo lagu ni? Neh. Ha, tapi ni alhamdulillah pemuda ni dia boleh isteri yang sentiasa sokong dia buat baik. Ha, dan saya rasa tempat ngaji kita hari ni, isteri biasa ni belakang ni, neh. Biasa sokong untuk lelaki buat baik, neh. Yalah belakang dah, insyaAllah, neh. Alhamdulillah. Satu ketika pemuda ni, nak pergi semayasa. Nak pergi semayasa tu, bini yang mari, abel. Lepas pada abel semayasa setagi, abel tolong beli pampers, neh, ke anak. Habis, pampers habis. Ia pun ambil beg duit, buka beg duit, ada satu dinar. Sedina. Tak padah nak beli pampers. Duit tengok tu, siapa ke habis. Tapi dia yakin kata, tak apa. Dia kata, bini pun tengok, ada satu dinar yang dalam beg abel dia. Abel dia kata, tak apa, nanti lepas sas lagi, insyaAllah Tuhan tunjuk jalan mana-mana tu. Nah, dia pun pergi di masjid, siapa di masjid, semaya sunat, dalam semaya sunat tu, dia
Dia berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala lepas pada sembahyang sunat tu, dia angkat tangan berdoa, ya Allah tolonglah dan bantulah aku, beri kemudahan kepada aku ya Allah. Lepas tu dia sembahyang asar. Lepas pada dia sembahyang asar, dia klik mari di rumah. Bo siapa di rumah tu, dia buka pintu tu, bini dia duk senyum, duk suka. Bini dia hala, bini kata, "Ha, baik." Abang dia pun ambil, "Gapo ni? Duit 200 dinar." "Hei, ambil mana duit ni ni?" Dia tanya. "Ambil mana duit ni ni?" Dia dah sudah semaya saat ni, dia jalan kelip pun dia berasa rasa senang, rasa tak ada serabut pun. Bo siapa rumah? Bini pun sambut dengan baik, "Hala duit 200 dinar." Dia pun kata, "Ambil mana ni, dek?" Dia kata, "Duit bank." "Ambil mana?" "Jumpa le baju." "Baju mana?" Dia kata, "Saat ni dia duk sipir baju sejuk. Sebab ni nak tanya lagi, nak masuk musim sejuk dah. Dia duk sipir baju sejuk, nak pergi tempat basuh. Baju sejuk tebal kan, dah nak pergi tempat basuh ke apa tu. Belum pada nak pergi tempat basuh tu, kena cek dulu dalam kocek ada gapo-gapo. Bawa cek tu, tengok ada duit 200 dinar. Jadi Tuhan dengan serta merta dah Tuhan beri rezeki kepada dia dengan dia tak ada sengka-sengka. Lepas itu dia pun sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kerana dia duk bantu orang fakir miskin, sentiasa duk cari orang fakir miskin dan duk tolong orang, maka ketika dia sempit, dia susah pun Allah Subhanahu wa taala tolong dia juga. Itulah yang panggil lebih kurang satu cerita, mudah-mudahan kita dapat ambil pengajaran. والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك